Teddy Cahyono seolah memberikan kode bahwa tim yang pernah ditukangi Jurgen Klopp tersebut akan bertanding melawan Nick Kuipers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekilas Info Persib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus bagikan beritana. Salah satu klub raksasa asal Jerman, Borussia Dortmund akan melakukan tur ke Asia Tenggara. Dalam laman resminya, Borussia Dortmund memastikan hal tersebut dengan menyampaikan kabar dalam artikel berjudul, BVB melakukan tur Asia Tenggara selama jeda Piala Dunia. Dalam tur tersebut, Borussia Dortmund akan berkunjung ke tiga negara yaitu Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Mereka juga memastikan akan memainkan satu pertandingan melawan klub lokal dari tiga negara tersebut. Dalam turnya, Borussia Dortmund akan memboyong sisa pemain yang ada. Tur Asia Tenggara itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 21 November hingga tanggal 1 Desember tahun 2022. Setelah periode pembatasan yang sangat lama karena pandemi Corona, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk akhirnya dapat menjadi tamu dari banyak penggemar dan mitra kami di Asia Tenggara lagi, demikian keterangan Managing Director BVB Carsten Kramer. Keputusan Borussia Dortmund untuk menyambangi Asia Tenggara, kata Carsten Kramer, tak lepas dari sambutan yang diterima masyarakat selama bertahun-tahun. Sementara itu, Direktur Olahraga BVB Sebastian Kehl menjelaskan, kehadirannya di Asia Tenggara tak lepas dari kekosongan jadwal selama Piala Dunia. Para pemain yang tidak memperkuat negaranya tetap mempunyai kesibukan yang positif selama Piala Dunia berlangsung. Liburan musim yang unik di bulan November dan Desember berarti tantangan yang tidak biasa bagi semua klub. Penting bagi kami untuk membuat pekan-pekan ini sebaik mungkin bagi para pemain yang tidak ambil bagian di Piala Dunia, katanya. Selain membawa skuad utama, Borussia Dortmund juga akan memboyong pemain U23 dan U19. Perjalanan yang mengasyikkan ini, yang sangat kami nantikan, akan membantu di sini karena, selain tantangan olahraga, kami juga melihatnya sebagai kewajiban kami sebagai Borussia Dortmund untuk mewakili klub kami dan seluruh Bundesliga secara internasional, imbuh Sebastian Kehl. Borussia Dortmund sendiri belum menginformasikan lawan-lawan yang akan dihadapinya. Sementara itu, Direktur Persib, Teddy Cahyono seolah memberikan kode bahwa tim yang pernah ditukangi Jurgen Klopp tersebut akan bertanding melawan Nick Kuipers. Dalam unggahannya di Instagram, Teddy Cahyono mengunggah jersey Persib dengan mentag akun Borussia Dortmund. See you soon at BVB 09, tulis Teddy Cahyono.